If I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Stay me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like. Melihat kerennya BMW X7 tahun 2023 sampai tahun 2024. Issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Stand it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. Tinjauan BMW X7 tahun 2023 sampai tahun 2024 baru. Penampilan, interior, spesifikasi, peralatan, parameter, sistem keamanan. Akhir artikel adalah review foto dan video BMW X7. I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Foto-foto SUV BMW besar baru telah berulang kali muncul di internet. Tidak ada yang bisa dengan andal mengatakan model seperti apa itu. Apakah itu versi serial atau hanya konsep yang diambil oleh mata-mata foto? Yang terpenting, ujung depan yang diperbarui membingungkan. Lebih tepatnya, optik dua lantai yang tidak biasa, yang sebelumnya tidak digunakan dalam model BMW. Kini, semua informasi tersebut telah dibocorkan dengan menghadirkan SUV BMW 7 2023 yang dibenahi. Penayangan perdana resmi dari kebaruan berlangsung pada tanggal 22 April dan kita dapat mengatakan dengan pasti bahwa ini bukan prototipe tetapi versi serial mobil. Sebagian besar pembaruan ada di ujung depan. Eksterior SUV baru. Seperti yang telah disebutkan, SUV yang diperbarui menerima peningkatan paling banyak di bagian depan, apalagi di belakang, dan sisi BMW X7 2023 baru praktis tidak berubah. Foto mata-mata dalam kamuflase, berbagai prototipe SUV baru dan momen lainnya tidak dapat menyembunyikan bagian depan yang diperbarui. Secara khusus, optik baru, yang dibuat oleh pabrikan dalam dua tingkat dan kemungkinan besar, sekarang akan digunakan pada model perusahaan lain. Memang, optik BMW X7 tahun 2023 sampai tahun 2024 baru terlihat tidak biasa untuk merek ini dan benar-benar mengubah tampilan mobil. Lantai atas optik berfungsi sebagai sinar rendah dan lampu LED daytime running, dibuat dalam bentuk L. Bagian optik ini lebih melakukan fungsi dekoratif daripada fungsi praktis. Fitur utama ditempatkan sedikit lebih rendah, membuat latar belakang menjadi hitam. Terlepas dari konfigurasi, semua optik akan menjadi LED atau matrix dan adaptif. Perbedaannya hanya pada desain, taring, dan pembuatan bumper depan.
taring itu sendiri di dekat optik bawah bisa lebih lebar atau lebih sempit. Di beberapa level trim, mereka akan dibuat sepenuhnya dalam bentuk lubang kecil. Hal menarik lainnya adalah optik tidak lagi bersentuhan dengan kisi-kisi radiator, seperti pada model sebelumnya. Kisi-kisi radiator BMW X7 sendiri tetap sama. Lubang hidung terbuka besar, bingkai besar dan garis vertikal. Seperti sebelumnya, kamera depan diletakkan di bagian bawah grill. Solusi yang sangat tidak biasa adalah lampu latar kisi-kisi radiator, yang sekarang terlihat lebih menarik di malam hari. Bumper depan BMW X7 2023 mengalami perubahan paling banyak di bagian bawah. Sebagian besar mobil memiliki alas datar dengan grill tambahan. Pada BMW X7 yang diperbarui, bumper dibuat dalam bentuk ember, sementara itu dilengkapi dengan ventilasi udara di tengah. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head under my bed. Kisi-kisi tambahan di bagian bawah ternyata menjadi lokasi semua sistem kontrol. Melihat BMW X7 2024 yang diperbarui dari jauh, bagian depan telah berubah secara signifikan, dan menjadi lebih ketat, kehilangan gaya klasik. Sedangkan untuk kap mesin SUV, tetap sama. Perubahan minimal terjadi di sisi BMW X7 tahun 2023 sampai tahun 2024 yang diperbarui. Dasar kebaruan masih velg 20. Konfigurasi kelas atas atau dengan biaya tambahan terpisah akan menawarkan velg 23 inci untuk pertama kalinya. Desain roda tidak banyak berubah, versi klasik dari BMW adalah standar, dan versi lengkap akan menerima pola yang lebih modern. Jika tidak, bagian samping BMW X7 2023 tidak akan mengejutkan Anda dengan sesuatu yang baru. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows. Interior SUV baru, menyusul penampilannya, interior BMW X7 2023 yang diperbarui mengalami perubahan yang cukup baik. Hal pertama yang menarik perhatian Anda adalah layar One Piece melengkung yang membentang hingga setengah panel depan. Ini adalah dua layar terpisah yang ditempatkan di bawah kaca padat. Layar 12,3. Pertama berfungsi sebagai panel instrumen digital, dan layar 14,9. Kedua dirancang untuk sistem multimedia. Seluruh rangkaian ini bekerja berdasarkan sistem eDrive 8. Antar mukanya akrab dari mobil listrik BMW i4 yang diperkenalkan sebelumnya dan iX baru. Layar memungkinkan Anda untuk menampilkan data yang diperlukan dan mengonfigurasi lokasi suku cadang dan parameter dengan sempurna sesuai kebijaksanaan Anda. Sebelumnya, ini adalah dua layar terpisah,
Yang pertama untuk BMW X7 Rapi, ditempatkan di pelindung dengan pelindung matahari, dan yang kedua dalam bentuk tablet di atas bagian utama panel. Panel depan BMW X7 2022 baru telah berubah cukup baik. Banyak yang mengatakan bahwa itu menjadi lebih elegan. Bagian atas dihiasi dengan sisipan kayu alami dan pinggiran tipis aluminium atau karbon yang dipoles. Menariknya, saluran udara tengah dibuat dalam bentuk 4 lubang horizontal sempit dan sepasang joystick, dibagi di tengah oleh sisipan serat karbon. Prasasti bercahaya X7 muncul di sisipan yang sama, membentang dari saluran udara ke pintu penumpang. Kebaruan itu dicabut dari panel kontrol iklim tradisional, menempatkan semua kontrol pada layar multimedia. Sisa maksimumnya adalah panel kontrol tipis kecil untuk sistem audio, tombol parkir darurat, dan kaca depan berpemanas serta kontrol jendela belakang. Terowongan tengah BMW X7 2023 antara kursi depan telah berubah minimal. Seperti sebelumnya, pengisian daya nirkabel, port USB, dan segala hal lainnya untuk kenyamanan ditempatkan di belakang panel tersembunyi di awal. Selanjutnya, tuas transmisi otomatis bermerek diganti dengan joystick, menambah ruang kosong. Tombol-tombol lainnya, hingga lokasi, tetap sama, mulai mesin dari pengontrol, mesin cuci kontrol multimedia, dan bahkan desain sisipan di sisi terowongan. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Spesifikasi BMW X7 2024. Setelah terlihat, ada lebih sedikit perubahan yang terlihat pada BMW X7 2023 baru. Perbedaan utama adalah semua unit akan menerima hibrid ringan dan starter generator 48 volt dengan 12 tenaga kuda dan torsi 200 Nm. Omong-omong, yang terakhir diintegrasikan ke dalam ZF otomatis 8 percepatan. Berkat starter ini, lebih mudah bagi mobil untuk berakselerasi di detik-detik pertama start, dan sistem start-stop juga didasarkan padanya, yang memungkinkan Anda bergerak dalam kemacetan tanpa kehilangan bahan bakar. Unit dasar untuk SUV baru akan menjadi varian bensin Strive 40i. Itu dimodifikasi secara serius oleh para insinyur, menambah kekuatan padanya. Ini adalah mesin 6 silinder segaris dengan volume 3,0 liter. Kapasitas unit saat ini adalah 380 kuda dan torsi 520 Nm. You will never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I... Dimensi BMW X7 tahun 2023 sampai tahun 2024. Seiring berjalannya waktu, mereka berencana untuk memboyong BMW X7 Alpina ke pasar otomotif. Di bawah kap,
akan ada mesin V8 4.4 liter yang dimodifikasi dengan tenaga 639 tenaga kuda, dan torsi 800 Nm. Dinamika SUV semacam itu akan menjadi 4 detik hingga 100 km per jam, dan kecepatan maksimumnya adalah 290 km per jam. Sistem keamanan dan kenyamanan. Mengikuti karakteristiknya, perubahan kecil terjadi pada sistem elektronik BMW X7 2022. Misalnya, sistem pengereman darurat diajarkan untuk mengenali pejalan kaki, pengendara sepeda, dan mobil yang melaju ke arah lalu lintas. Sistem lain pada BMW X7 2023 baru meliputi full package of airbags, Matic's front optics, LED kit, automatic parking system, circular review, recognition of pedestrians and cyclists, 5 zone climate control, Bowers dan Wilkins audio system, additional displays for the second and third row of seats, navigation system, remote control of the car using a smartphone, projection display, modern satellite signaling, soon blinks, 5G mobile communication and Wi-Fi hotspot, adaptive cruise control, driver fatigue monitoring, follow my home system. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by. Daftar minimum apa yang akan ditawarkan pembeli di BMW X7 2023 baru? Saat sistem muncul dan berkembang, pabrikan akan memperkenalkannya ke SUV. Teknik baru dapat bekerja dengan mengorbankan yang sudah ada, dan pada kenyataannya, itu hanya akan menjadi perangkat lunak yang dimodifikasi. Pemilik BMW X7 tidak perlu pergi ke pusat layanan, dan cukup memilih dan membayar sistem yang diperlukan melalui sistem multimedia dan mengunduhnya ke dalam SUV. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan, dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.